Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terkadang seseorang itu paham bahwasanya kebenaran ada di pihak lain, namun ia tetap menentang kebenaran tersebut dikarenakan rasa irinya atau karena keinginannya untuk lebih tinggi dari orang lain atau karena dorongan hawa nafsunya. Semoga kita selalu sehat, sabar, dan mampu mensyukuri segala nikmat dan anugerahnya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah rekan-rekanku, saudaraku, keluarga pejuang Antriba dimanapun berada. Alhamdulillah hari ini kita bisa update stop lagi ya, per hari Kamis tanggal 22 Februari tahun 2024. Alhamdulillah hari ini ya kita ada dua stok baru. Ada Grand Livina ya manual tahun 2012 sama Xenia tahun 2013 airbag. Tapi sebelum itu untuk teman-teman yang baru gabung, untuk syarat kredit mobil bebas bunga ya, yaitu KTP, KK, dan DP sesuai iklan YouTube. Mungkin begitu ya. Kita langsung saja mereview stok baru dan yang masih ready untuk hari ini. Untuk hari ini ya kita ada Grand Livina ya. Ini tahun 2012 ya. Tipe SV manual ya. Pajak jalan STNK sampai 2028 ya. Jadi masih panjang sekali. Ini untuk remote juga masih fungsi ya. Seperti ini untuk interior ya. Interior sudah hitam ya karena 2012. Transmisi manual. Untuk teman-teman ya yang butuh minibus, ini AC sudah double ya sampai belakang, double blower, electric power steering ya. Ini warna setirnya sudah hitam ya. Dashboard juga sudah hitam. Interiornya ini juga sudah hitam ya. Jadi biasanya yang lama itu, nah ini interiornya masih ori hitam ini ya, ini orinya kain ya. Ini untuk Livina kita cek untuk power windows. Power windows yang kiri belakang nanti coba dari sana. Electric power steering normal ya, TV normal, AC ini posisi AC nyala. Nah ini juga ada kamera mundur ya, sudah komplit. Ini untuk Livina ya. Ini kita bandrol harganya Rp99.500.000 ya. Tahun 2012 ya. Tahun 2012. DP-nya nanti Rp59.500.000 kurang Rp40.000.000 ya diangsur tanpa bunga. Untuk nanti yang minat bisa langsung ke garasi ya untuk cek mobilnya, cek surat-suratnya ya. Cocok nanti bayar DP, mobil bisa langsung dibawa pulang. Untuk selanjutnya ya, hari ini kita juga masih punya all new Xenia ya. Ini sudah double airbag tahun 2013 akhir ya. Tahun 2013 akhir sudah double airbag, AC sudah double blower ya. Seperti ini, mesin 1300cc ya. Ini juga sudah electric mirror ya. Ini yang kanan. Terus yang kiri ya. Masih mau ya untuk elektriknya. Nah, masih normal. Electric power steering juga sudah. AC ini dingin ya. AC dingin. Power window shopper kiri belakang ya. Nah ini untuk Xenia ya, kita bandrol harganya Rp119.500.000 DP, 89.5 ya, nanti angsuran 1 juta kali 30. Monggo nanti untuk teman-teman ya yang minat bisa langsung ke garasi untuk cek mobilnya, cek surat-suratnya ya. Cocok bayar DP, mobil bisa langsung dibawa pulang ya. Untuk all new Xenia tahun 2000
13 ya, ini sudah airbag. Ini untuk power windows-nya auto ya. Nah, ini paleknya sudah upgrade R ya, ini seperti ini. Monggo nanti yang pecinta ya, Xenia, nanti bisa langsung ke garasi ya. Untuk cek mobilnya, cek surat-suratnya ya, cocok PRDP, mobil bisa langsung dibawa pulang ya. Untuk Xenia sudah double airbag. Untuk hari ini ya, kita ada Grand Max minibus ya. Ini platnya D ya. Seperti ini, untuk kondisinya sudah racing ya, AC. Nah, mobilnya masih kenceng ya. Seperti ini. Untuk interior ya, 3 baris sampai belakang. Bodi bagian masih ori ya, masih ori ini. Kita coba nyalakan mesinnya. Mesin bagus ya, AC dingin, wajib jalan. Sudah TV juga ya. Nah, ini untuk harga ya, untuk Grand Max ini kita bandrol 79.500, BP 55.500. Jadi nanti kurang 24 juta ya, diangsur tanpa bunga 1 juta kali 24 bulan. Untuk selanjutnya hari ini kita ada Honda Stream ya, tahun 2004, ini platnya Semarang ya, pajak jalan ya sampai bulan 10, STNK sampai 2028. Ini pelek-pelek juga sudah keren ya. Ini yang facelift generasi kedua seperti ini. Untuk interior ya, ini transmisi manual ya, sudah ada TV ya, interiornya seperti ini. Kenceng ya. Ini yang belakang. Ini untuk Stream ya, kita bandrol harganya 79.500 ya. BP-nya nanti 39.500. Jadi nanti kurang 40 juta ya, diangsur tanpa bunga 1 juta kali 40 bulan. Mungkin nanti mumpung masih ready, teman-teman yang net bisa langsung ke garasi ya. Untuk cek mobilnya, cek surat-suratnya ya, nanti cocok PRDP. Mobil bisa langsung dibawa pulang ya. Stream facelift. Untuk hari ini ya, kita juga masih punya sedan ya. Ini Eterna ya, mobil sport ya di zamannya, platnya lokal ya. Ini tahun 90 tapi sudah double cakram ya. Nah, seperti ini penampakannya. Sudah TV juga, power steering, power windows komplit ya, AC dingin. Untuk harga sangat terjangkau ya, Mitsubishi Eterna itu 29,5. DP-nya cukup 14,5 ya, angsuran 1 juta kali 15 atau 500 ribu kali 30 bulan ya. Mitsubishi Eterna tahun 90, platnya lokal ya. Pajak jalan, sudah power steering, sudah power windows. Untuk nanti yang net bisa langsung ke garasi ya, untuk cek mobilnya, cek surat-suratnya ya, cocok PRDP, mobil bisa langsung dibawa pulang ya, mobilnya sudah ganteng sekali seperti ini. Untuk hari ini ya, kita ada Toyota Alphard generasi kedua, ini pembelian tahun 2008. Ini kilometer baru 80.000 ya, 70.000 malahan ini. Rekor di beres ya, bengkel resmi. Seperti ini untuk interiornya, jadi kilometer 70.000 juga sesuai dengan kondisinya ya. Seperti ini banyak senjata rahasia ya, nanti bisa dipelajari sendiri. Kilometer 76.000 ya, TV sudah besar.
Ini joknya juga masih kayak baru ya mobilnya, walaupun tahun 2008. Sudah ada kamera mundur. Ini audio setir ya. Fungsi sudah airbag. Tahun 2008 ya, sebelum facelift. Nah, ini untuk belakang ya. Ini untuk pintu, bisa dari sini ya. Nah, untuk nutup sendiri. Kalau sunroof itu standar ya. Ini nutup seperti ini. Ini untuk lampu ya, lampu room. Kita coba langsung ke belakang ya. Ke belakang saja, kita cek satu-satu. Ini ada tulisan open, berarti buka. Untuk Alphard ya, ini kilometer 76.000 ya. Harga kita bandrol 189,5 ya, DP 99,5. Jadi nanti kurang 90 juta diangsur tanpa bunga. 3 juta kali 30 bulan ya. Jadi nanti untuk teman-teman penyuka mobil istimewa ya, insya Allah pasti masuk. Untuk Toyota Alphardnya nanti bisa langsung ke garasi untuk cek mobilnya, cek surat-suratnya ya, cocok bar DP, mobil bisa langsung dibawa pulang. Untuk hari ini ya, kita ada Suzuki Chery. Ini tahun Chery tahun 90 ya ini. Untuk interior ya masih bagus ya. Untuk kelas tahun 90. Kita coba, ini platnya AB ya, pajak jalan. Pelek-pelek sudah fixing ya, ini bannya masih lumayan tebel. Kita coba nyalakan dulu. Mesin jereng ya. Untuk Chery ya, ini kita bandrol harganya 19,5 ya, DP-nya 9,5, angsuran 1 juta kali 10 atau 500.000 kali 20 bulan. Monggo nanti untuk teman-teman yang butuh Chery ya, nanti bisa langsung ke garasi untuk cek mobilnya, cek surat-suratnya ya, cocok bayar DP, mobil bisa langsung dibawa pulang. Ya, kita ada Mobilio RS ya, ini tipe manual, kilometer 90.000 ya. Jadi untuk teman-teman pecinta Mobilio ya, RS nanti bisa jadi alternatif ya. Seperti ini. Ini AC sudah double blower ya. Untuk interiornya masih bersih sekali ya. Setir juga kenceng, sudah TV. Nah, ini AC double blower ya. 3 baris sampai belakang. Seperti ini. Ini jok baris ketiga ya. Masih bersih sekali juga ya. Nah, khusus pecinta Mobilio RS ya, ini mumpung ada persiapan lebaran ya. Nyalakan ya. Seperti ini. Untuk power windows, open ya. Kita cek untuk AC-nya. Masih dingin sekali ya, double blower. TV ya, ini masih bawaan. Untuk harga ya, ini untuk Mobilio RS kita bandrol harganya 149.500 ya, nanti DP-nya 109.500, jadi nanti kurang 40 juta ya diangsur tanpa bunga, 1 juta kali 40 bulan ya. Monggo nanti untuk pecinta Mobilio RS bisa langsung ke garasi ya untuk cek mobilnya, cek surat-suratnya ya, nanti cocok bayar DP, mobil bisa langsung dibawa pulang ya. Mobilio RS.
manual. Mobilnya nyes nih, kilometer baru 91.000. Untuk hari ini ya, kita masih ada Toyota Alphard ya, tahun 2009-2010. Seperti ini untuk interior ya. Tipe G ya. Tipe G. Kita coba, ini sudah elektrik juga. Kita coba nyalakan. Untuk AC ya di sini. Jadi untuk teman-teman biasanya pengaturnya di sini ya. Kalau ini nggak dipencet nanti nggak dingin. Seperti ini. Terus untuk tipe G ini sudah ada audio steer ya. Kilometer 154. Di sini sudah elektrik ya untuk joknya. Dan masih normal untuk maju mundurnya. Terus yang kedua ini untuk buku servis komplit ya, ini buku servis, buku manual ya, semuanya masih komplit. Alphard Velfire ya, sama untuk dashboard ya, ini dashboard juga masih bagus seperti ini. Nah, dashboardnya biasanya sering rusak ya untuk Alphard. Terus yang kedua TV ya, TV masih jernih sekali. Nah, ini Alphard. Terus untuk belakang ya, ini AC sudah hidup ya. Yang belakang, ini belakang juga sama, TV-nya juga masih bagus ya, sama dengan depan, masih bersih ya. Ini warna ini karena depan aja. Tutup dulu. Seperti ini. Sudah ada headrest juga ya. AC sudah single sampai belakang. Ini TV-nya. Untuk sunroof ya, ini open. Biasanya seperti ini untuk atasnya ya. Intinya mobil masih sangat bagus ya kalau untuk dipakai. TV juga masih bawaan ini, masih bawaan, masih bagus, masih jernih, buku servis semuanya komplit, masih dingin. Untuk kelistrikan ini tidak ada yang aneh-aneh ya, masih normal semua. Monggo nanti untuk teman-teman yang minat untuk Alphard ya, kita bandrol harganya 279,5 free balik nama. DP-nya nanti harganya 279,5 free balik nama, DP-nya 189,5. Sudah free balik nama, nanti kurang 90 juta ya diangsur tanpa bunga. 3 juta kali 30 bulan ya. Monggo nanti untuk teman-teman yang minat bisa langsung ke garasi untuk cek mobilnya ya, cek surat-suratnya, cocok bayar DP, mobil bisa langsung dibawa pulang ya. Untuk selanjutnya hari ini kita ada Hyundai Trajet ya, ini manual, platnya lokal ya. Ini AC double blower tahun 2001, AC dingin ya, 3 baris, single seat untuk joknya. Ini untuk harga kita bandrol 59.500 ya, 59.500, DP 29.500, angsuran 1 juta kali 30 bulan ya. Monggo nanti untuk pecinta Trajet ya, pajak panjang, nanti bisa langsung ke garasi ya untuk cek mobilnya, cek surat-suratnya ya, cocok bayar DP, mobil bisa langsung dibawa pulang. Untuk hari ini ya, kita ada Sigra tahun 2018 ya, ini palak sudah racing. Untuk AC sudah properti sampai belakang ya, tipe M 1000cc ya, seperti ini, palak sudah racing. Ini kunci ada dua ya, kunci syarat. Untuk interior ya, masih rapi ya.
belakangnya. Ini AC-nya ya, belakang sudah tak ada tambahnya blowernya. Platnya lokal ya, pajak baru. Ini sudah electric power steering ya. AC jelas dingin banget ya, mobil muda. Sudah TV juga. Ini sopir ya. Ini kiri. Kiri belakang. Belakang ini untuk Sigra kita bandrol harganya 99.500 ya, DP 69.500, angsuran nanti 1 juta kali 30 bulan. Mungkin nanti yang menet bisa langsung ke garasi ya, untuk cek mobilnya, cek surat-suratnya ya, cocok bayar DP, mobil bisa langsung dibawa pulang. Sigra tahun 2018, pajak baru ya. Untuk hari ini ya, kita ada Toyota Yaris ya, Matic tipe E ya. Ini platnya L, Jawa Timur, pajak jalan ya. Ban-ban masih tebel semua, masih kayak baru, depan belakang masih remote ya. Untuk kondisi ini kelasnya di atas rata-rata ya, masih nyes banget. Jadi pecinta Yaris, insya Allah pasti masuk ya. Kondisinya nyes banget ini. Seperti ini kuncinya ya, remote masih fungsi. Transmisi otomatis ya. Interior masih nyes banget seperti ini. Setirnya juga masih jeruk ya. Nah, seperti ini. Ini yang belakang ya. Kilometer juga masih belum begitu banyak. Nah, kilometernya 150 ya. Ini kita kecilkan dulu. Ini ya. Ini sudah electric power steering ya. AC jelas dingin banget. Kamera mundur ya. Ini untuk head unit atau TV ya, ini Kenwood ya. Jadi menurut saya juga masih merek terbaik ya. Power windows. Kita cek untuk Matic-nya ya, tidak jedak walaupun ini masih bagus untuk Matic-nya. Kilometer juga belum tentu belum begitu banyak ya. Kita buka untuk ruang mesin ya. Biasanya teman-teman requestnya mesin dinyalakan sama kap mesin dibuka. Mobil bersih ya. Ini walaupun di ruang bersih ya ini. Ini untuk bawahnya ya, tidak ada oli netes. Jadi untuk teman-teman yang parkirannya bersih tidak perlu khawatir ya. Untuk Yaris ini kita bandrol sesuai dengan kondisi ya. Ini kita bandrol harganya 99.500, DP-nya 69.500 ya. 69.500, angsuran 1 juta kali 30 bulan. Jadi monggo nanti untuk teman-teman yang minat bisa langsung ke garasi. Untuk cek mobilnya, cek surat-suratnya ya, cocok bayar DP, mobil bisa langsung dibawa pulang ya. Untuk Yaris tipe E Matic ya. Mobil kategori masih sangat bagus. Untuk hari ini kita juga masih ada Honda Brio ya. Ini CBU tahun 2012, transmisi manual ya. Platnya lokal AB, pajak plat baru. Untuk harga ini Brio kita bandrol 109,5 ya. DP-nya nanti 69,5. Jadi nanti kurang
40 juta ya diangsur tanpa bunga, 1 juta kali 40 bulan. Ada Innova Reborn ya, ini tahun 2018 diesel ya, harga 349.500 ya, nanti DP-nya 199.500. Nah, 199.500 seperti ini. Dari nanti kurang 150 juta ya diangsur tanpa bunga. Diangsur tanpa bunga nanti ketemunya 5 juta kali 30 bulan. Terus selanjutnya kita juga masih punya stok double cabin ya. Ini Navara ya 2011. Harga kita bandrol untuk Navaranya itu 239.500 ya, DP 99.500, jadi nanti kurang 140 juta diangsur tanpa bunga. Nanti ketemunya 3,5 juta kali 40 bulan. Terus selanjutnya yang masih ready kita ada Nissan Juke ya, ini tahun 2011 platnya lokal. Ini kita bandrol harganya 139.5 ya. 139.5, ini transmisi otomatis. Untuk DP nanti 89.5, jadi nanti kurang 50 juta diangsur tanpa bunga, 2 juta kali 25 bulan ya. Untuk Nissan Juke ya, Nissan Juke. Selanjutnya yang masih ready kita ada Nissan Elgrand ya, mobil sangat mewah sekali, pajak bulan 10 ya. Harga kita bandrol 179.5. Nanti DP-nya untuk Nissan Elgrand ini kita bandrol 179.5 ya, DP 89.5. Jadi nanti kurang 30 juta diangsur tanpa bunga. 3 juta kali 30 bulan ya. Monggo nanti untuk pecinta mobil mewah ya, premium, bisa jadi alternatif mobil kondisinya nyus banget. Terus selanjutnya kita juga masih punya, ini ada Nissan ya, Livina 2021, kilometer 30.000, manual ya, ini harganya kita bandrol 199.500, DP 129.500 ya, jadi nanti kurang 70 juta diangsur tanpa bunga ya, 2 juta kali 35 bulan. Terus untuk selanjutnya yang masih ready kita ada Ford Fiesta EcoBus ya, ini yang turbo, tahun 2014, platnya lokal ya, Matic. Harga kita bandrol untuk Ford-nya ini 149.500 ya, DP 79.500, jadi nanti kurang 70 juta diangsur tanpa bunga, 2 juta kali 35 bulan ya. Ini tadi request dari teman-teman, Pak Pendi tolong di reviewkan secara cepat. Oke, kita langsung sepilkan karena kemarin ada yang minta komplit, kita reviewkan komplit. Sekarang pengen cepat lagi ya, kita reviewkan cepat lagi. Ini yang di sini. Terus selanjutnya kita juga ada Creed Corolla ya, tahun 94, platnya lokal ini. Manual ya, interior ori. Ini harga kita bandrol untuk Corolla itu 59.500 ya, DP-nya nanti 29.500, angsuran 1 juta kali 30 bulan. Mungkin nanti yang net bisa langsung ke garasi untuk cek mobil, cek surat-surat ya, cocok bayar DP, mobil bisa langsung dibawa pulang. Selanjutnya kita juga ada Ford Everest ya, Ford Ranger. Ini tahun 2012, platnya lokal ya, asli warna putih, cutting kuning ya, cutting kuning. Apalagi sudah pakai ring 20. Ini harganya kita bandrol 219.500 ya, DP 99.500. Kurang 120 juta diangsur tanpa bunga. 3 juta kali 40 bulan. Selanjutnya kita juga masih punya ini Honda Accord Maestro ya. Ini tahun 93, sudah injeksi. Pajak plat panjang sekali ya. Sudah TV. Ini harga kita bandrol untuk Maestro itu 39.500 ya, DP 16.500, jadi nanti kurang 23 juta diangsur tanpa bunga, 1 juta kali 23 bulan.
Terus selanjutnya di sini kita juga masih punya Opel Blazer ya, tahun 2001. Ini platnya lokal AA, pajak panjang sekali. Sudah injeksi ya, ini yang injeksi untuk interior. Seperti ini ya. Sudah TV juga. Mobil super gagah ya. Ini harga kita bandrol 59,5 ya. DP-nya 29.500 saja. Jadi nanti kurang 30 juta ya diangsur tanpa bunga. 1 juta kali 30 bulan. Stok selanjutnya ya, kita juga masih ada Mazda Fun Trend ya, tahun 93-94 ya. Ini sudah power steering, sudah power windows ya. Platnya lokal, tapi ya, power windows di 4 pintunya. Interior juga bagus. Ini kita bandrol harganya 29.500 ya. DP kita turunkan cukup 12.500, angsuran 1 juta kali 17 bulan atau 500.000 kali 34. Terus selanjutnya kita juga masih punya Kijang Pickup ya, tahun 90. Platnya lokal, pajak baru ya. Ini harga kita bandrol 39,5 ya. DP-nya nanti 19,5, angsuran 1 juta kali 20. Mesin bagus, siap kerja ya. Terus selanjutnya kita juga masih punya Kijang Kapsul ya, ini tahun 97, platnya lokal R ya, pajak baru. Apalagi sudah racing, ini sudah power steering, sudah power windows ya, di 4 pintunya. Harga 59,5, DP cukup 29.500, ini sudah TV juga. Seperti ini. Interiornya bagus. Harga 59.500 ya. 59.500, DP 29.500, angsuran 1 juta kali 30. Selanjutnya kita juga masih punya Kijang ya, Kijang Super tahun 92. Nah ini harganya kita, DP-nya kita turunkan ya. Harga 29.500 ya, 29.500 tahun 92. Ini DP-nya cukup 12.500 saja. 12.500 ya. Mobilnya bagus, interiornya juga bagus. Nah, untuk keluarga monggo. DP 12.500, angsuran 1 juta kali 17 bulan. Nanti yang minat bisa langsung ke garasi ya untuk cek mobil, cek surat-surat ya, cocok bayar DP, mobil bisa langsung dibawa pulang. Terus stok selanjutnya kita juga ada Kijang lagi ya. Ini tahun 89, pajak jalan ya. Nah, ini untuk atap ya. Ya. Ini kelebihannya itu mesin bagus ya, kaki-kaki masih nyaman, lari 80-100 masih anteng, AC double blower, ini sudah power steering. Nah, harga ini harganya kita bandrol 39.500 ya, 39.500, nanti DP-nya 17.500 ya, jadi nanti kurang 22 juta diangsur tanpa bunga, 1 juta kali 22 bulan. Terus selanjutnya yang butuh pick up ya, untuk angkot-angkot kita juga masih punya Mitsubishi SS tahun 91, pajak jalan ya. Balik sudah racing ya, baknya seperti ini, baknya masih lumayan ya. Untuk kabin ini untuk harga kita bandrol 39.500 ya, DP 19.500, angsuran 1 juta kali 20 bulan. Monggo nanti untuk teman-teman yang minat bisa langsung ke garasi ya. Mungkin begitu ya untuk review untuk hari ini. Kita selalu doakan yang terbaik untuk rekan-rekanku dimanapun berada ya, semoga selalu sehat, rezeki lancar dan barokah, biar bisa beli mobil impian dengan cash dimanapun berada. Nanti terpaksa kredit ya, silahkan datang ke sini, kita melayani kredit mobil, bebas bunga, bebas riba ya. Syaratnya cukup KTP, KK, dan DP sesuai iklan YouTube. Mungkin begitu ya, kita cukupkan untuk review hari ini. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada kurang lebihnya dari saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.